Oke, jadi ini kita kedatangan Lexus LX200T. Jadi untuk Lexus ini kita selesai pengerjaan pemasangan untuk modul di bagian head unit ya. Jadi untuk mobil ini belum support untuk Apple CarPlay atau Android Auto. Nah, jadi kita pasangkan, kita upgrade. Jadi head unit bawaan ini dia bisa untuk Apple CarPlay atau Android Auto. Nah, untuk connect-nya pertama kita tekan tombol menu di bagian kontrol sini agak lama. Nah, ditekan. Nah, kemudian dia masuk ke menu seperti ini. Nah, kemudian ini sudah kita sediakan untuk perangkat smartphone-nya. Nah, jadi ini coba kita connect untuk Apple CarPlay seperti itu. Nah, dia connect. Dia sudah connect seperti ini. Setelah connect, dia akan masuk ke interface Apple CarPlay seperti ini. Nah, kita coba untuk menunya. Nah, kita coba untuk voice comment terlebih dahulu. Hey Siri, open Spotify. Nah, seperti ini. Kita coba untuk memutar lagu. Hey Siri, play music from Spotify. Nah, untuk kualitas audio juga bisa didengar. Nah, kemudian kita coba untuk buka Google Maps. Kita coba, hey Siri, open Google Maps. Nah, untuk GPS-nya juga akurat sekali, bisa dilihat. Oke, mungkin ada yang mau untuk pemasangan modul Android atau Apple CarPlay seperti ini, bisa hubungi admin kita, nanti bisa kita bantu. Selain Apple CarPlay, dia juga bisa Android Auto seperti itu. Oke, thank you.